Karena ada tulisan Soekarno di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anies Baswedan beserta rombongan, saya ucapkan selamat datang di rumah tua Istana Kadriya Kesultanan Pontianak. Yang saya hormati kakek saya,
yang dilaksanakan. Kemudian sekali lagi saya terima kasih Bapak Anies Baswedan rombongan telah bisa menginjakkan kaki ke Istana Kadriya Kesultanan Pontianak. Ini baru pertama kali mungkin Bapak ke kemari atau sudah pernah? Mungkinan belum sampai ke sini.
muda dan sekarang tahun 2023 masih 150 tahun. Melihat tempat ini, kita menyaksikan bagaimana perjalanan waktu diubah dan diulang. Ruang ini menggambarkan perjalanan waktu yang cukup panjang. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di ruang ini, yang sebagian terekam dalam catatan, sebagian tidak terekam dalam catatan, tapi memiliki peran yang luar biasa. Dan kita semua menyadari bahwa Republik Indonesia sebagai sebuah gagasan telah terwujud di tahun 45, dan kemudian sebagai sebuah republik dia punya penanda, dan penanda itu dipakai di mana-mana, di semua kantor, di semua tempat penanda republik dan penanda Pancasila yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid II. Dan kami bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi langsung dengan seluruh keluarga. Izinkan kami menyampaikan salam tazim dan sekaligus juga rasa hormat kami atas perjuangan keluarga selama ini di dalam membina masyarakat di Pontianak, di Kalimantan Barat, dan juga dalam menjaga tradisi yang ada di tempat ini. Semoga kedepannya kesultanan ini akan terus bisa menjadi pilar utama di dalam menjaga tradisi di tempat ini. Dan kami berharap Bapak Sultan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanat besar ini, dan insya Allah tempat bersejarah ini nantinya akan bisa lebih banyak didukung oleh pemerintah, sehingga bisa menjadi salah satu tempat rujukan yang usia kehadirannya melampaui lipat ganda usia manusia. Karena kita berharap tempat ini terus menjadi tempat di mana generasi yang akan datang bisa hadir menikmati perjalanan waktu yang tercermin dari bangunan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kesultanan yang kami hormati dan seluruh keluarga besar. Semoga silaturahmi ini menjadi awalan baru dari ikatan pertemanan, persahabatan, dan insya Allah perjuangan bersama ke depan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adipati Saudara Kanu Sultan ke-6. Pangeran Sultan Muhammad. Thank you.
Pak Sultan. Kamera 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Okay. Ya, di sisa. Oke. Okay.